Baik, sebelum kita mulai ya, saya dapat dulu kehadirannya kalian. Adis ada? Isa Mahera? Rivaldi? Linda Sari? Mana? Dewi Sinta, Mira, Alvin, Kadek, Sulfa, mana? Sakit, Marcelina. Anggita, mana Anggita? Anggi. Anggi. Tidak ada kabar? Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Jadi sengaja saya ingatkan tadi ya, jam-jam berapa tadi itu saya lihat? Jam 2 ya, jam 2 dini hari. Nah, sampai sekarang masih on ya. Untuk ingatnya karena tadi malam saya apa tunggu-tunggu sebenarnya kabar kalian ya, bahwa apakah jadi masuk hari ini atau tidak ya. Jadi makanya saya ingatkan di jam 2 dini hari ya, terkait perkuliahan kita hari ini. Karena masalahnya begini, pekan lalu kan kita tidak masuk ya. Nah, itu karena ada kegiatan, tidak ada kabar dari saya ya. Dan sengaja memang saya tidak kabari ya, supaya kalian datang ya. Tapi sebenarnya itu Mira itu terutama yang ikut pertanyaan tahu sebenarnya bahwa saya tidak akan masuk itu ya. Mungkin karena dia pelit juga kasih informasinya ya. Jadi oleh karena itu meskipun demikian ya, tetap kita fokus menuntaskan ini ya, materi tentang metodologi penelitian khususnya kuantitatif ya. Di dua pekan yang lalu kita sudah membahas masalah ini, kerangka salah satu bagian dari batang tubuh karya ilmiah skripsi ya, khususnya di bab 1 ya. Dan saat itu memang saya berjanji kepada kalian untuk kita lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu khususnya di poin-poin yang termaktub di dalam bab 2 itu ya. Nah, mungkin kalian sudah apa namanya mengetahui gambaran umum yang biasanya disajikan pada pembahasan bab 2 ya. Kalau di bab pertama kemarin itu berisikan tentang poin utama dari pendahuluan ya. Bab 1 kan pendahuluan. Nah, dan beberapa subbab-subbabnya ya. Kalau di ini di bab 2 itu kan berisi tentang kajian pustaka ya. Nama lain dari kajian pustaka itu adalah kajian teori ya. Sebenarnya itu tidak masalah ya, menggunakan kajian pustaka, menggunakan kajian teori tidak ada masalah ya. Nah, di samping itu juga selain berisikan tentang kajian pustaka atau kajian teori, juga di bab 2 itu dibahas tentang kerangka pikir ya. Nah, itu yang kedua. Nah, namun perlu saya sampaikan kepada kalian, beda penamaan antara antara persoalan kerangka pikir yang dikuantitatif dengan kerangka konseptual untuk kualitatif ya, beda. Nah, kalau yang contoh-contoh yang kemarin kalian kumpulkan itu, yang dimana semuanya itu tentang kualitatif ya, sebenarnya kurang tepat ketika kita mengatakan kerangka pikir ya. Semestinya di situ adalah kerangka konsep
tekstual ya, karena berbicara tentang persoalan naratif ya. Nah, kalau kerangka pikir ya memang arahnya ke itu ya, analisis ini perhitungan ya. Nah, jadi sebenarnya persoalan istilah itu juga tidak jadi masalah sebenarnya ya. Nah, tergantung gaya selingkuh masing-masing perguruan tinggi ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga juga di bab 2 itu dibahas tentang hipotesis, hipotesis penelitian ya. Nah, itu kalau kalian apa namanya mentelaah ya, dari awal sampai akhir batang tubuh karya ilmiah itu ya, apakah itu skripsi, tesis atau disertasi ya, itu di bagian setelah kerangka pikir itu akan diungkap tentang hipotesis penelitian ya. Namun Anda harus tahu juga bahwa sangat berbeda istilah hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik ya. Nah, itu nanti ada juga dikenal dengan hipotesis statistik. Nah, cuma kalau di kualitatif itu tidak dikenal ya, hipotesis statistik itu ya. Nah, kecuali di kuantitatif. Nah, kalau hipotesis penelitian itu berlaku global ya, berlaku di kualitatif, berlaku di kuantitatif, termasuk jenis pendekatan penelitian lainnya, apakah itu R&D, pernah dengar ya R&D, research and development, penelitian pengembangan, pernah dengar penelitian pengembangan, kemudian mixed method ya, penelitian campuran yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, dari keempat jenis pendekatan itu ya, yang tadi kualitatif berdiri sendiri, kuantitatif juga berdiri sendiri, kemudian pengembangan, penelitian pengembangan dan mixed method, itu secara global menyebutkan tentang perlunya menghadirkan hipotesis penelitian ya. Cuma kalau hipotesis statistik itu dia mengkhusus pada penelitian yang yang mendominasi persoalan kuantinya ya, kuantitatifnya. Nah, ciri khasnya itu kalau hipotesis statistik biasanya itu kalau nanti suatu saat atau mungkin Anda pernah mempelajari di mata kuliah statistik, itu biasa tertuliskan HO titik 2 HA titik 2, pernah dapat? Pernah. Pernah. Itu biasanya di statistik dipelajari itu ya, HO dan HA, hipotesis observasi dan hipotesis alternatif. Nah, itu yang ciri khas dari hipotesis statistik ya. Nah, tapi kalau hipotesis penelitian itu dia kecenderungan naratif ya, naratif penjelasannya ya, naratif. Nah, itu ya, itu yang secara umum diungkapkan di situ. Nah, yang pertama dari bab 2 itu ya, bab 2 kan berisi tentang kajian pustaka ya, kajian pustaka, kemudian kerangka pikir ya, kemudian hipotesis penelitian. Ada nggak kemarin yang masih ingat contoh judul yang kita apa namanya jadikan sampel pembahasan kemarin? Nah, supaya untuk menjelaskan bab 2 ini itu sangat mudah kita pahami ya. Kemarin judul penelitiannya apa yang kita angkat itu? Pengaruh penerapan model apa, metode talking stick terhadap kemampuan membaca siswa ya, masih ingat judulnya ya. Nah, jadi dari judul itu untuk di bagian kajian pustaka itu bisa kita kembangkan ya, kembangkan dengan melihat berapa variabel yang kita gunakan ya. Dan variabel itu kan, variabel penelitian itu kan bisa dilihat dari judul yang kita teliti ya. Misalnya
parado yang pertamanya apa dari judul itu? Pengaruh penerapan metode, ya. Berarti yang bercerita tentang, misalnya kita bisa membuat poin A tentang metode talking speak, ya. Nah, itu bisa kita jadikan pembahasan yang pertama, ya, untuk mengembangkan kajian pustaka ini, ya. Nah, setelah metode talking speak dari kelanjutan judul penelitian yang diteliti apa berdasarkan periodenya? Keterampilan membaca, ya kan? Berarti poin B-nya itu bisa kita gunakan di sini. Kita jelaskan tentang keterampilan membaca. Setelah itu kira-kira ada nggak lagi yang bisa kita angkat dari situ, dari berdasarkan judulnya untuk kita jelaskan di kajian pustaka, ya? Masih ada nggak kira-kira yang bisa kita jelaskan di bagian kajian pustaka berdasarkan tema penelitian yang kita angkat? Tema penelitian kan judulnya kan? Nah, tadi kan pengaruh metode statistik atau metode statistiknya sudah ada, ya? Kemudian keterampilan membaca, ya kan? Nah, mungkin bisa saja dua ini saja, ya. Tetapi kalau dilihat lagi berdasarkan subbab A-nya, itu bisa kita kembangkan lagi, ya kan? Misalnya buat lagi poin-poin kecil, ya kan? Misalnya satu pembahasan pertama tentang kinestik, misalnya hari apa definisi metode, ya kan? Metode talking stick, ah, ya? Bisa kita kembangkan gitu. Kemudian setelah itu kita lagi bisa kembangkan yang kedua apa kira-kira? Fungsi. Ini sambil saya kontrol ini jangan sampai mati. Yang kedua apa? Kira-kira bisa kita kembangkan dari sini. Misalnya kita ungkap yang kedua tentang keunggulan, ya, penerapan metode talking stick. Nah, itu kita kembangkan juga. Nah, dari variabel pertama ini sudah ada dua, ya. Kira-kira bisa nggak lagi kita kembangkan? Bisa, kelemahan. Ya, kelemahan. Tambah lagi yang ketiga adalah kelemahan, ya, penerapan metode talking stick, ya. Itu bisa kita kembangkan seperti itu, ya. Nah, misalnya ada dua item utama berdasarkan variabel utamanya, ya. Ini kan variabel apa ini? Talking stick. Dia menjadi variabel mempengaruhi, yang menjadi sebab, ya kan? Nah, keterampilan itu adalah variabel yang dipengaruhi, yang menjadi dampak dari sebab itu, ya. Nah, akibat ini, ya. Lanjut yang kedua, kita mau kembangkan variabel yang kedua itu berdasarkan kajian pustakanya, ya, atau kajian teorinya. Nah, misalnya keterampilan membaca itu apa, ya? Misalnya lagi kalian tuliskan di sini yang pertama pengertian, ya, membaca, ya, pengertian membaca menurut ahli misalnya, terus yang pertama seperti itu, ya. Yang kedua apa? Tujuan membaca, membaca, ya. Kira-kira apa lagi yang bisa kita tambahkan dari itu? Tambah lagi manfaat membaca. Nah, apa lagi kira-kira bisa tambahkan? Nah, misalnya tambah lagi yang keempat, faktor-faktor, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi
minat baca ya bisa ya. Dan seterusnya mudah kan? Sangat mudah. Coba Anda kan ini di prodi bahasa Indonesia kan? Ya. Itu kalau kita mempelajari salah satu materi dari mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya menulis keranan, ya, untuk memudahkan kita menulis keranan, kita buat kerangka-kerangkanya kan? Nah, itu sudah kerangka-kerangka, ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah ada kerangka ini, definisi metode, coba cari referensinya tentang metode Talking Stick itu, ya kan? Ya. Coba cari. Apakah dari buku-buku, ya kan? Ataukah dari jurnal-jurnal? Nah, nanti saya akan contohkan di sini bagaimana cari jurnal ya. Nah, nanti akan makanya saya bawa ini, ya. Siap-siap ini kita rame ini, ya. Ada mata kuliah selain saya? Ada. Ya? Jam 10. Oke, tapi jam 10, ya. Jadi yang kayak ini setelah kalian buat kerangkanya seperti ini nanti akan memudahkan kalian, ya toh? Daripada kalian kerja dalam keadaan buta tidak tahu dibikin bagaimana ini barang, ya toh? Kayak ini metodenya mau dibikin apa, ya toh? Nah, tapi kalau sudah ada kerangkanya begini enak kan? Ya. Jadi kalian tidak salah apa namanya itu, tidak hilang jejak, ya? Nah, karena kalian bangun dulu pertanyaan konsepnya. Ya dah. Nah, untuk kajian pusaka kelar, ya dah. Nah, cuma perlu saya sampaikan kepada kalian, ya, jangan sekali-kali membuat kajian pusaka yang tidak bersentuhan langsung atau tidak berhubungan langsung dengan judul penelitian yang kalian angkat. Karena kajian pusaka itu dibangun berdasarkan variabel judulnya, ya dah. Jangan sekali-kali ya. Tadi judulnya sudah jelas ya, pengaruh penerapan metode Talking Stick ya terhadap peningkatan keterampilan membaca siswa, sangat jelas judulnya kan. Tapi kalian berkajian pustakanya itu tentang penggunaan apa namanya ini aplikasi online di dalam pembelajaran, nah, itu kan tidak nyambung, ya kan? Nah, jadi harus sinkron antara judul, karena judul menunjukkan variabel penelitian dengan apa yang nanti kalian tuliskan di dalam kajian pustaka. Ya, mengerti sampai sini? Ah, silakan bertanya. Ya. Kalau yang deskripsi yang contoh yang kita ambil itu pak di kajian pustaka itu ada di situ dimuat 3 atau lebih penelitian yang sejenis dengan itu. Ah, ya. Betul. Nah, saya jawab tentang itu ya. Yang tadi dipertanyakan Mira itu adalah terkait dengan penelitian relevan. Sudah? Penelitian sejenis kan? Biasanya kan memang kalau kita mau apa namanya? Mencari yang namanya gap analysis ya. Itu harus kita hadirkan penelitian yang artinya mirip-mirip dengan penelitian yang kita angkat ya. Tapi sebenarnya untuk penempatan dari itu, dari penelitian relevan itu seharusnya memang ada di bab 1 bagian pendahuluan sudah kita ungkap ya. Tapi ada juga yang menempatkan di pembahasan bab 2 kajian pustaka ya. Jadi kalau misalnya Anda tempatkan di bagian ini, tinggal kalian tambah saja di poin ke sini, poin C-nya ya. Misalnya penelitian relevan ya, bisa kalian tambahkan di situ ya, meskipun ada yang kadang menempatkan di pembahasan bab pertama di bagian pendahuluan itu ya, tapi ada juga yang menempatkan di bagian kajian pustaka ya. Nah, Pak, mungkin setelah kalian menganalisis ya di contoh-contoh yang kalian, karena kalian tadi pertanyakan, mungkin kalian sudah mengetahui gambarannya ya, sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian relevan itu seperti apa dan bagaimana pola susunannya nanti ketika dibangun di dalam kajian pustaka ataukah dibangun pada bagian pendahuluan. Waalaikumsalam.
Sudah lihat polanya? Sudah. Nah, biasanya kan begini, ya. Di pencitraan relevan itu kan kita tidak bisa tentukan berapa jumlahnya, ya. Kita tidak bisa tentukan berapa jumlahnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu tergantung dari upaya pencarian referensinya kita, ya. Kalau kita cuma sanggup dapat 3, maka 3 kami yang kita muat sebagai penelitian relevan, ya. Kalau 1 saja, ya kan? Nah, nanti saya akan tunjukkan di sini juga berdasarkan penggunaan aplikasi bagaimana mencari penelitian relevan, ya. Nah, coba perhatikan di atas, ya. Ini ada aplikasi, ini. Lihat yang saya tunjuk. Publish or perish, ya. Nah, di sini aplikasi ini akan membantu kita mencari penelitian yang serupa dengan penelitian yang kita angkat, ya. Nah, di Android ada juga. Ini nanti di laptop baru bisa, ya. Nah, ini. Di sini kalau kita mau cari, ya, itu ada banyak sekali, ribuan jurnal, ribuan buku bisa kita cari, ya. Misalnya tadi judulnya apa? Metode Talking Stick, ya kan? Nah, kita tinggal cari di sini. Ini kan ada item-itemnya, ya. Kita mau cari berdasarkan jurnal Scopus-nya, ya toh? Referensi yang ada di Scopus, pernah dijelaskan kan? Scopus. Ataukah kita mau cari di apa namanya sekelas jurnal nasional, ya. Nah, misalnya kita cari di jurnal nasional dulu, ya. Nanti kita beralih ke Scopus, ya. Nah, ini kalau jurnal nasional tinggal kita klik ini Google Scholar, ya. Nah, misalnya tadi judulnya Talking Stick, ini kan ada keywordnya. Keyword tahu ya, kata kuncinya di sini adalah Talking Stick, ya kan. Nah, kita klik, ya. Nah, tunggu proses. Nah, itu sudah muncul semua. Coba apa bisa kalian cek dekat, ada enggak kata-kata talking stick yang muncul? Enak kan? Enak. Jadi sebenarnya kita itu seorang peneliti, ya. Kalau kita terbataskan buku, ya. Sekarang eranya teknologi, kan? Jadi tidak perlu kita pusing-pusing lagi, ya. Nah, kemarin saya alhamdulillah terbitkan jurnal itu, saya cuma kerja 3 hari. Sementara saya jadi wasit, saya keburu deadline kerja jurnal itu. Tapi karena saya tidak perlu lagi ke perpustakaan, ya toh? Maksudnya perpustakaan yang kita kunjungi seperti kampus ini, ya. Tidak perlu lagi saya, ya toh? Karena kenapa? Sekarang terbuka akses itu, ya. Coba lihat ini masih berproses ini munculnya berapa itu, ya. Nah, ini kita tarik, ya. Nah, nanti setelah berproses, nah, saya cancel saja karena ini banyak, ya. Saya cancel, ya. Artinya paling tidak adalah yang kalian lihat. Nah, ini penerapan model Talking Stick. Ada, ya? Ada, kan? Nah, ini tahun 2018. Kalau kita membatasi, biasa kan ada dosen mengatakan begini. Coba cari penelitian relevan yang 10 tahun terakhir, ya. Kadang kan begitu, ya. 10 tahun terakhir. Atau kan minta penelitian relevan yang 5 tahun terakhir. Sekarang tahun berapa? 2021, ya. Nah, kita ini kan ada tahunnya di sini. 5 tahun sebelum tahun 2021 tahun berapa? 2016, ya. 2000 ini 2016, ya. Nah, kita tulis di sini 2021, ya. Jadi kita cari, ya, coba tanda juga, ya. Yang di atas kan itu pengaruh model, ya. Nah, coba tanda nanti ada perubahan, ya. Nah, kita searching dari 2016 sampai 2021. Enak, kan? Jadi seorang peneliti itu sebenarnya
tidak pusing-pusing lagi kalau dia mencari referensi. Anda mencari tentang COVID-19, ada banyak, ya kan? Sekarang itu sepeneliti tentang COVID-19, apakah di bidang pendidikan atau bidang lainnya, kalau diakumulasikan itu sudah ada jutaan, sudah artikel yang muncul. Ya dah? Ini coba lihat, ya. Ini adalah penelitian relevan, ya. Nah, saya perlu ya, sampaikan kepada kalian, ya. Perbandingan antara aspek keberkualitasan, ya, yang berhubungan dengan penelitian ini, yang apa, karya tulis yang relevan, ya. Saya tidak batasi ke penelitian saja, tapi karya ilmiah yang relevan, misalnya antara buku dan jurnal. Nah, sekarang ini kualitas antara buku dan jurnal itu justru lebih dipercaya adalah jurnal, ya. Kalau buku itu tidak terlalu dari sisi aspek kebermutuan, ya. Teorinya itu masih diragukan. Kalau jurnal itu sudah tidak, karena jurnal kan arahnya ke berdasarkan hasil penelitian, teori-teori yang apa terbangun itu sudah diteliti. Makanya jurnal itu lebih diakui dari aspek kualitasnya ketimbang buku sebenarnya, ya. Nah, yang dihasilkan semua di sini itu adalah jurnal, tapi ada juga buku, ya. Nah, saya cancel saja. Ini karena ada banyak, ya. Ada banyak, ya. Coba dari ini, dari range pertama, ini kan range pertama, ya. Nah, kita lihat sudah berapa yang muncul, ya, penelitian relevan itu. Coba lihat, ya. Ini talking stick, kan? Enak, ya. Jadi kalian mau jelaskan tentang definisi metode talking stick, tinggal kalian download, ya. Kita coba download, ya. Kita coba download jurnalnya. Nah, misalnya, ya, meningkatkan minat fisika ini. Hasil belajar RIPA, kita cari yang bahasa Indonesia, ya. Ada, sebenarnya bahasa Indonesia itu tergantung dari keywordnya di sini, ya. Kita coba cari yang bahasa Indonesia, ya. Nah, ini ada, ya. Ya, pokoknya ketawa-ketawa saja kita, ya. Kentara, ya? Ah, lumayan sudah, ya. Nah, ini ada banyak ini. Coba lihat, ya. Di sini ada 1000. Maksudnya ini lebih dari 1000, ya. Coba kita tunggu ini. Habis ini jam perkuliahan, ya kan? Jadi kita cancel saja, ya. Nah, nanti suatu saat kalian bisa praktekkan itu, ya. Nah, jadi ini, nah, misalnya ini, ya, peningkatan mana sudah yang bahasa Indonesia ini, ya. Nah, ini language Madrasah Tsanawiyah. Nah, ini coba, ya. Nah, tinggal klik kanan, open article in browser, ya. Jadi enak sekali kita meneliti kalau terbantukan referensi. Untuk Mira yang bertanya tadi tentang penelitian relevan, ya kan? Ya. Nah, jadi tunggu saja. Pokoknya kalau kalian sudah cari itu muncul, langsung download, ya. Nah, ini baru penelitian nasional, ya. Bagaimana kalau penelitian skopus, ya? Sekarang ini kan banyak-banyak kita diminta untuk ke penelitian skopus, ya. Terutama dosen sebenarnya, ya. Kalau mahasiswa ya standar sudah ya nasional saja, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga bisa tembus ke jurnal internasional, ya. Kemarin ada sepupu saya, ya. Dia wakil rektor 3, ya, di salah satu kampus. Dia minta, dia chat saya, Dinda, ya, bilang kenapa kan, Dinda? Bilang bantu dulu, ya, terbitkan. Dan yang penting ada naskah yang berkualitas dan aktual kan. Jangan bilang penelitian yang sudah usang yang baru mau kita ajukan ke penelitian internasional, jangan, ya. Nah, ini sudah kan? Ada kan? Ada, referensinya ada. Jelas kan? Jelas, Pak. Jadi ya
belajar mitologi ketawa-ketawa saja kita ya. Jangan hilang jejak ya. Ini tinggal kalian download saja ini kan. Aman negara ya. Jadi mudah-mudahan kalian cepat selesai ya. Karena sekarang tidak ada alasan ketika kalian diperhadapkan oleh dosen pengujinya mengatakan bahwa mohon maaf Pak, tidak ada bukunya saya Pak, Pak. Tidak ada referensinya saya. Tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan sebenarnya. Tapi kalau dosennya itu ya masih maklum kan. Tapi kalau bagi kalian karena sudah tahu rumus-rumusnya, tidak ada sebenarnya alasan bagi kalian, ya toh? Nah, mana yang sudah download ini ya? Ini sudah ada ya. Apa? Aman ya? Nah, jadi ya, jurnal nasional ya. Sekarang kita beralih ke jurnal Scopus ya. Nah ini, kita cari yang berdasarkan referensi yang skala internasional ya, Scopus. Masuk kategori jurnal yang keberapa? Tingkat pertama ya. Itu kan kemarin ada 4 jenis jurnal kan yang saya jelaskan kan. Nah ini yang tertinggi ya, yang bereputasi. Nah ini kita cari ke Scopus ya. Nah, kayaknya ini sudah mulai tidak bos jaringan ini. Padahal saya pakai hotspot ini ya. Ah sudah ya. Tadi apa temanya? Talking stick ya, kita cari ya. Tinggal keywordnya saja ya. Kalian mau tambah di sini, tapi karena ini kan bahasa internasional kan, jadi kita pakai bahasa Inggris. Ah ya, salah satunya karena bahasa Inggris itu kan pakai bahasa PBB ya kan. Syarat jurnal internasional itu ketika menggunakan bahasa PBB dan bahasa Inggris itu salah satunya ya. Nah, bahasa Indonesia tidak termasuk untuk saat ini ya. Nah, misalnya linguistik ya. Nah, linguistik, linguistik apa? Bahasa ya? Ini ada 200 ya. Pencarian ada 2. Ini apa ini? Ah, talking stick saja dulu ya. Kita cari talking stick ada berapa ya? Ah, ini semua talking stick yang muncul. Ada 1000, Pak. Jadi tinggal kalian pilih-pilih ya, pilih-pilih dari hasil pencarian, tinggal kalian pilih saja ya bahwa oh ini yang relevan dengan tema penelitiannya saya ya. Tapi kalau kalian masih satu karena menggunakan teorinya orang ya untuk digunakan saja ya, lebih baik jurnal nasional ya, karena kan Anda baru mau menyelami ya. Kecuali kalian memang ambisi, bisa ya. Bisa lebih wow gitu ya. Nah, ini kita lihat apakah bisa di-download itu. Nah, cuma masalahnya begini. Kadang jurnal internasional itu ya, ketika kita mau unduh berbayar, ya kan? Nah, ada istilah jurnal open access, ya. Tahu open access? Open kan artinya buka kan, maksudnya jurnal yang bisa dibuka, bisa dibaca, bisa di-download gratis ya. Nah, cuma ada sebagian yang berbayar sekian dolar, ya kan? Nah, sekian dolar. Tapi ada sih sebenarnya cara-cara untuk menghack itu, ya. Yang tadinya berbayar jadi gratis, ya. Ada, ya. Makanya saya simpan khusus linknya itu. Ya. Ada saya simpan linknya ya. Nah coba ya kita buka ini jurnal internasional satu ya, salah satunya ya.
Nah ini dia ya, tinggal kita download saja. Ini ada linknya ya. Kalau kalian suatu saat dapat link seperti ini, link DOI ya, ini tinggal kalian klik saja ya, supaya artikel jurnalnya itu bisa kalian download dari situ ya. Tapi santai saja dulu, jangan terlalu berpikir ke internasional dulu ya. Nasional dulu bertahap. Ini saya baru bab 2 belum selesai, ya. Karena kebetulan tadi dipertanyakan oleh temannya tentang penelitian relevan. Ah, beginilah caranya, salah satunya ya, mencari penelitian relevan ya. Jadi lanjut ya. Lanjut. Ada yang kehilangan jejak? Semoga tidak ya. Nah, jadi yang ke masih yang pertama, penelitian relevan. Sudah ya? Ah, tapi biasanya untuk penelitian relevan itu ada polanya, ya. Dari sisi mana kita mengatakan bahwa penelitian ini relevan dengan penelitian kita, ya. Itu ada polanya, ya. Biasanya kan untuk menjelaskan tentang penelitian relevan ini biasanya itu dibangun dalam bentuk matriks. Tahu matriks ya? Dia semacam pentabelan, dan pentabelan itu ada kategorisasinya, ya. Saya kasih contoh supaya jelas, ya. Biasa dibuat matriksnya seperti ini. Nah, misalnya yang pertama nomor, ya. Judul. Nah, judulnya apa, ya? Misalnya yang pertama, penelitian yang pertama misalnya judulnya bla bla, mirip-mirip karena ada talking stick-nya ya. Nah, misalnya talking stick di dalam pembelajaran matematika itu sudah relevan ya. Meskipun dia bahasa Indonesia membaca ya, tapi kalau dia talking stick matematika itu termasuk relevan ya. Semi relevan. Tapi bisa kita gunakan karena ada talking stick-nya ya. Misalnya di sini saya tuliskan saja talking stick ya, kemudian variabel yang keduanya tentang matematika ya. Padahal ini kan topik utamanya bahasa Indonesia kan. Nah, cuma karena ada yang sama tentang talking sticknya gitu. Nah, kemudian setelah judul ini kadang itu disebutkan tentang metode penelitiannya apa ya. Misalnya dia dimaksudnya di sini adalah pendekatan, ya. Pendekatan penelitiannya apa, ya? Misalnya untuk ini dia misalnya menggunakan pendekatan kualitatif, ya. Kualitatif, jenis PTK, ya. PTK tahu? Penelitian tindakan kelas. Tidak pernah dapat. Pernah Pak. Ah, dia menggunakan pendekatan kualitatif, sementara penelitiannya kita adalah kuantitatif. Kalau dia sudah kualitasinya, apakah masih relevan? Masih relevan ya? Masih relevan? Ah, saya setuju sama Sherly, masih relevan, ya. Tapi dia bisa setuju relevan, jadi masih relevan. Relevannya dilihat dari TS-nya tadi, kita. Nah, kemudian apanya lagi, ya? Teknik analisis datanya, gitu? Ataukah menggunakan teknik pengumpulan datanya apa, ya? Dilihat teknik pengumpulan data. Nah, seperti apa teknik pengumpulan datanya? Ya, misalnya dia menggunakan teknik observasi. Ya, kan? Misalnya pertama observasi. Misalnya yang kedua adalah tes. Ya, tes hasil belajar. Nah, misalnya. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya yang terakhir itu kesimpulan. Ya. Maksudnya kesimpulan penelitiannya apa, ya? Nah, itu kalian nanti
lengkap di situ. Kesimpulan penelitiannya kan ada di bagian penjelasan paling terakhir, ya kan? Tinggal kalian ungkap semua di situ, ya. Kemudian ini yang pertama selesai, ya kan? Yang kedua kita dapat lagi yang berkaitan dengan bahasa membaca, ya, membaca. Misalnya dia menggunakan model apa namanya cooperative learning, ya, MKL, model cooperative learning, ya. Cuma yang sama adalah ini variabel dependennya, ya, yang dipengaruhi misalnya membaca, keterampilan membaca. Ininya yang sama. Kira-kira kalau penerapan ini model cooperative learning, ya, terhadap keterampilan membaca siswa, apakah judulnya itu penelitian ini sama dengan penelitian yang kita angkat? Masih relevan, ya? Ya. Nah, itulah kita sama Serdi. Ya, Serdi. Relevannya di mana? Keterampilan membacanya. Ya toh? Nah, gitu. Jadi dilihat lagi pendekatannya apa, ya? Oh, misalnya dia mengenalkan di sini kuanti. Ah. Ya kan? Teknik pengumpulan datanya apa? Apa teknik pengumpulan datanya? Ah, misalnya tes hasil hasil membaca misalnya, ya toh? Tes hasil membaca dan kesimpulannya apa, ya toh? Nah, tambah lagi tidak puas dengan dua, tambah lagi, toh? Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa yang namanya perintah relevan itu tidak bisa kita pastikan berapa banyaknya, ya toh? Tergantung usaha kita mencari penelitian yang memiliki hampir sama dengan kerja yang kita angkat, ya kan? Nah, misalnya yang ketiga. Nah, kebetulan ada penelitian yang betul-betul variabelnya sama persis, ya kan? Sama persisnya yaitu pertama dia jelaskan tentang pengaruh penerapan metode autistik, ya kan? Terhadap keterampilan membaca. Ah, kita lanjutkan membaca. Ini relevan atau tidak? Sangat relevan. Sangat ya. Cuma apanya kadang yang berbeda. Ah, biasa kan begini. Sebelum ke pendekatan yang dilihat dari aspek perbedaannya, ya. Nah, itu biasanya yang berbeda adalah lokus. Tahu lokus? Lokus tahu. Bukan modus, ya, lokus. Tahu? Lokus itu adalah lokasi penelitian, ya. Lokasi penelitian. Misalnya Anda meneliti di mana, di Toli-Toli kan? Ya. Nah, Anda angkat kasus di Toli-Toli. Kebetulan si ini, ya, dia angkat di mana? Di Jawa misalnya, ya. Dia sekolah, salah satu sekolah di Jawa. Anda salah satu angkat salah satu kasus sekolah di Toli. Ya kan? Beda kan? Beda. Tapi parabelnya sama. Itu bisa kita jadikan sebagai penelitian relevan. Nah, misalnya lagi dari segi pendekatannya, ya, karena dia menggunakan kata pengaruh juga dan terhadap, ya, dan kita juga menggunakan begitu, maka pendekatannya sama. Kuantitatif, ya tuh. Ah, teknik pengumpulan datanya apa? Ah, bisa kalian apa tergantung apa isinya di dalamnya. Apakah dia menggunakan observasi, ya? Ah, kemudian di sini dia menggunakan tes hasil membaca, ya tuh. Ah, kalau ini misalnya tadi dihapus, mungkin dia tambah di sini hasil wawancara, ya, apakah terstruktur atau non-struktur, ya. Nah, itu. Jadi ini dilihat kesimpulannya apa, kalian ungkap di situ. Misalnya kesimpulannya di sini dia mengatakan bahwa tidak terjadi peningkatan
keterampilan membaca, ya. Intinya TM tidak meningkat, gitu ya. Anda tidak puas, ya kan? Nah, tidak puas kan? Makanya Anda telusuri kebenarannya kembali, ya kan? Nah, setelah Anda telusuri dari awal sampai akhir dan kesimpulan Anda mengatakan meningkat. Nah, berarti Anda bisa menolak ini ya. Begitu mencari penelitian relevan. Mudah ya? Mudah, mudah kan? Tenang, nanti saya juga share di YouTube ya. Tapi tidak ada yang like, subscribe di sini. Terlalu, kata orang bus, terlalu seke ya. Nah itu ya, jelas kan? Penelitian relevan aman. Cara mencari penelitian relevan setengah aman ya, karena setengah amannya karena belum kalian memiliki aplikasinya atau aplikasinya itu berbayar pak, gratis. Gratis bagian saya aja. Jelas ya, aman, lanjut ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kerangka pikir ya. Punya pikiran semua ya? Punya ya? Kalau punya pikiran semua, manfaatkan pikirannya ya untuk membangun kerangka pikir sesuai tema penelitiannya kita ya. Manfaatkan pikiran mana? Ini Nona sudah masuk di konten YouTube-nya saya, ya, saham juga ini. Siapa? Marcelina. Tapi tidak ada subscribernya. Allah. Tidak tahu siapa kameranya, kameramennya kemarin itu? Dadan. Ah, siapa? Dadan. Ah, jadi lanjut ya. Kerangka pikir. Lantas apa yang dibangun di kerangka pikir itu? Ya? Bagaimana cara membangun dulu ya? Bagaimana cara membangun kerangka pikir itu? Ya, ini sudah selesai kajian pustakanya ya. Nah, membangun kerangka pikir itu sangat mudah dilakukan ketika kerangka pikir yang kita kajian pustaka yang sudah kita bangun itu terjelaskan dengan jelas juga ya. Jadi kejelasan ini tergantung dari kejelasan kajian pustakanya. Kalau di kajian pustakanya tidak jelas, bagaimana caranya mengasih jelas kerangka pikirnya dong? Ya. Nah, jadi untuk kerangka pikir itu dia menjelaskan tentang bagaimana mencari mengetahui keterhubungan antar variabel. Ya. Nah, intinya ya untuk melacak keterhubungan antar variabel ya, melacak keterhubungannya. Nah, biasanya itu dijelaskan ya, itu sebelum membuat semacam bagan. Nah, kalau di kegiatan organisasi kan biasa ada bagan yang kalian lihat kan, siapa ketuanya, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, jadi untuk membuat bagannya mirip seperti itu ketika kita membuat semacam struktur ya. Cuma bedanya apa? Jangan membuat kerangka ya, kerangka berpikir, maksudnya hanya kerangkanya saja tetapi tidak ada narasinya ya. Narasi itu kalian jelaskan di situ bagaimana Anda menceritakan ya, untuk menghubungkan antara variabel satu dengan variabel-variabel yang lain. Sehingga nanti di situ Anda bisa mengungkapkan juga tujuan akhirnya penelitian itu. Tujuan akhir penelitian itu adalah meningkatnya keterampilan membaca siswa. Anda narasikan dulu ya. Dari hasil narasi itu terbangunlah konsep kerangkanya ya. Misalnya yang pertama ya, kita bangun berdasarkan ini judulnya kan. Nah, judulnya. Misalnya metode talking stick ya,
itu di dalam penerapan metode talking stick, kadang di dalam pembelajaran itu dilatar belakangi oleh aktivitas guru dengan siswa. Ada interaksi kan? Ada interaksi ya? Nah, jadi gambar di sini aktivitas guru, ya kan? Di sini ada aktivitas siswa. Ya? Ada aktivitas guru dengan siswa di dalam menjalankan penerapan metode ini. Ya. Kalau tidak ada siswa, bagaimana caranya menerapkan metode itu? Tidak mungkin kan? Ya kan? Jadi butuh keterlibatan dua unsur ini, ya kan? Guru dengan siswa. Ini kebangkannya, ya. Kemudian kita lanjutkan, kita mengkoneksikan. Ini baru satu variabel kan? Ini baru satu variabel. Kemudian dari aktivitas guru dan siswa itu, apa yang mereka kerjakan berdasarkan penerapan metode ini? Ya toh? Maka adalah terbangunnya namanya langkah-langkah pembelajaran, ya. Langkah-langkah pembelajaran talking stick, ya kan? Terbangun sudah strukturnya kan? Tapi lagi-lagi ini masih satu, ini masih variabel pertama, ya kan? Nah, variabel pertamanya ini yang kita hubungkan dengan variabel keduanya, ya kan? Ini kan menjadi variabel sebab, ya? Sebab meningkatnya nanti hasil belajar, hasil membaca siswa itu karena faktor metode ini, ya? Yang dilaksanakan secara baik oleh guru dan siswa. Nah, dengan langkah-langkah seperti ini dari pertama, langkah pertama sampai terakhir, tergantung teorinya, ya toh? Teori yang menjelaskan tentang langkah-langkah talking stick, ya kan? Paham ya? Nah, dari sini selanjutnya apa yang menghubungkan antara variabel pertama dengan variabel lainnya? Misalnya variabel keduanya apa? Keterampilan membaca, ya toh? Misalnya langsung saja kalian di sini meningkatnya keterampilan membaca siswa. Ini jangan sudah kerangka berpikirnya, ya kan? Agak mudah ya? Nah, jadi yang kedua ini adalah variabel kedua. Nah, ini menjadi akibat atau dampak dari variabel pertama. Jadi yang ini ada koneksi, ya kan? Jadi jangan membuat kerangka tinggi yang tidak mencerminkan keterhubungan antar setiap variabel. Ya. Jelas sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Jelas. Oleh karena kalian merasa jelas, hanya satu orang. Jalannya bagaimana? Jelas atau tidak jelas? Insyaallah jelas, ya. Insyaallah jelas atau insyaallah dijelaskan kembali, ya. Nah, ini ya, kerangka pikirnya, ya. Jadi sebelum kalian nanti membuat struktur seperti ini, berikan penjelasan naratif, ya. Nah, jelaskan dulu ya secara narasi, kemudian dari narasi itu terbangunlah pola seperti ini. Ngerti ya? Nah, kemudian ke selanjutnya. Terakhir, hipotesis penelitian, bukan hipotesis statistik. Nah, ini kadang ada yang banyak keliru ya. Itu biasanya di bab 2 dia justru menuliskan di situ hipotesis statistik ya. Dia sudah menuliskan hipotesis statistik, padahal yang semestinya dituliskan di poin bab 2 untuk kerangka penelitian skripsi itu cukup hipotesis penelitian saja ya.
cukup hipotesis penelitian. Di mana ditempatnya hipotesis statistik? Nanti di penjelasan bab 3. Di bab 3 itu kan ada teknik analisis data. Teknik analisis datanya apa? Misalnya menggunakan parametrik ya. Parametrik, analisis parametrik ya. Di analisis itu, di situ nanti kalian ungkapkan tentang hipotesis statistiknya bagaimana. HO diterima ketika apa, ya kan? Misalnya biasanya tertulisnya HO titik 2 bla bla bla, ya kan? HA titik 2 bla bla bla. Itu nanti dijelaskan di bab 3. Kalau di bab 2 itu cukup tentang hipotesis penelitian, ya. Nah, jangan kalian salah tempat, salah kamar. Tidak baik itu salah kamar, ya. Nah, sudah ya? Untuk ini, kita lanjut ke ini ya. Hipotesis penelitian, ya. Ingat, jangan menuliskan hipotesis saja, ya. Jangan, apalagi kalau kalian tulisnya hipotesis statistik, ya. Lengkapi hipotesis penelitian, ya. Supaya nanti ada titik perbedaannya, nanti kalian ditanya, apa bedanya hipotesis yang di bab 2 dengan hipotesis di bab 3, ya. Jadi harus ada spesifikasinya, kehasannya, ya. Nah, di bab 2 itu kehasannya adalah hipotesis penelitian, ya. Nah, misalnya kita bangun berdasarkan judul ini, maka hipotesis penelitiannya apa? Tahu kan hipotesis apa? Apa hipotesis? Dugaan? Nah, itu memang kalau berbicara tentang hipotesis, paling sering orang katakan dugaan sementara, ya. Padahal kalau kita pahami secara lebih lanjut, ya, hipotesis itu kan terbagi dua ya, kata hipo dengan tesis, ya, hipo dan tesis. Apa hipo? Bukan kepo, hipo, ya. Apa itu hipo? Jadi sebesar kalau kalian ditanya apa sebenarnya hipotesis penelitian, ya janganlah kalau sering-sering mengatakan dugaan sementara meskipun itu benar, ya. Dasar kebenarannya kan misalnya mengatakan dugaan sementara itu alasan sederhananya apa? Katakan karena dia berupa pernyataan yang masih lemah karena belum diteliti melalui hasil kajian-kajian ilmiah, ya. Kajian-kajian ilmiah itu yang menggunakan metodologi tertentu, ya, apakah kualitatif, kuantitatif, atau jenis-jenis pendekatan penelitian lainnya, ya. Paham ya? Nah, jadi bab 2 aman. Kalau saya kasih tugas kerja bab 1, bab 2 sanggup. Sanggup ya. Kayaknya sering itu sudah sanggup itu dia. Langsung tidak jadi dia punya bisnis itu, bisnis online ya. Jadi kalau begini ya, itu sudah enak sudah kan kerja itu. Beda lagi kalau misalnya di bab 3 ya. Bab 3 berisi apa? Misalnya pekan depan kita bahas bab 3 itu ya. Bab 3 berisi apa? Metode penelitian, bukan metodologi ya. Contoh yang kalian angkat itu metodologi, sebenarnya sudah bukan metodologi, tapi sudah yang lebih srek itu adalah metode, karena kita sudah implementasikan teorinya. Metodologi kan masih keilmuannya kan. Jadi kalau dikatakan metodologi, metodologi itu misalnya buku-bukunya kan, buku-bukunya masih berupa panduannya itu toh, panduannya. Nah, kalau metode kita sudah implementasikan teori itu, jadi tidak perlu lagi di bagian metode itu ada definisi-definisi. Misalnya menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah ini, tidak mesti, ya kan? Karena langsung diterapkan teorinya, ya kan? Misalnya mencari rata-rata, ya kan? Menurut teori, menurut si ini mengatakan rata-rata adalah ini, tidak perlu lagi, langsung implementasikan saja berdasarkan rumus-rumusnya, ya kan? Tapi ya kalau kuantitatif itu sebaiknya janganlah lagi menggunakan rumus-rumus manual, ya.
yang kemarin saya sampaikan, mencari rata-rata, mencari median, semuanya dihitung manual, capek kita, habis waktu, ya kan? Nah, makanya gunakan yang ini, ada aplikasi ya, saya perlihatkan, tidak apa-apa ya, saya perlihatkan. Nah, ini dia, ini adalah aplikasi statistik, ya, ini. Nah, versi terbarunya yang saya gunakan itu 26, ya. Nah, di sini saya lihat masih ada yang masih 20, ya. Nah, ini untuk kuantitatif, ya. Kualitatif yang mana? Ini yang di bawah, Atlas T, ya. Atlas T, jadi bukan cuma kuantitatif saja, ada softwarenya, ya. Tetapi kualitatif juga ada, ya. Nah, makanya itu kalau kita mau meneliti ya atau menganalisis data, jangan terpaut pada kemampuan kita sendiri ya, jangan andalkanlah apa yang bisa mendampingi Anda di dalam menganalisis data ya. Misalnya saya ini, saya punya buku analisis data SPSS ya, kemudian ada kualitatif, nah ini MPPO, tapi bukunya ini masih versi 8 ya, aplikasinya saya gunakan yang versi 9 ya. Jadi ya harus juga kita sebagai peneliti itu update dengan program-program yang bisa membantu kita, dimana membantu kita itu tentu ada kemudahan di dalam mengerjakan penelitian itu ya. Dan tentu itu banyak keuntungannya kalau kita mampu ya, mampu mengadakan kegiatan penelitian. Nah, ini ada satu aplikasi, di mana aplikasi ini harus kalian miliki ya. Ini Mendeley ya. Kalian harus download ya. Harus ya miliki ini, minimal kalian miliki aplikasi ini ya. Ada yang sudah miliki enggak? Enggak ada ya. Kalau aplikasi ini akan terintegrasi dengan dokumen yang ada di Word ya. Itu akan terintegrasi. Nah, jadi biasanya itu kalau kita membuat karya ilmiah, kita diminta bukan membuat daftar pustaka manual. Maksudnya kita ketik-ketik manual begitu toh. Soalnya siapa penulisnya, siapa apa judulnya, kapan terbitkan, tidak ya. Tetapi semuanya sudah tersistem melalui software ini ya, miliki. Jadi kalau sebelum kalian selesai ya, miliki nih ya, miliki memang. Nah, miliki itu nanti kalau ada kesempatannya kalian punya laptop pekan depan, saya kasih instalkan di laptopnya kalian ya. Nah, gratis. Nah, gratis saja ya. Jadi ilmu memang harus dibagi ya. Nah, itu ya, miliki Mendeley. Nah, kemarin saya share di grupnya kalian, itu ada salah satu kegiatan webinar ya. Memang sih di situ akuntansi, tetapi topiknya umum ya. Masalah plagiasi, praprise. Nah, itu kalian ikuti itu ya. Kalau sempat di hari Sabtu itu ya. Nah, ini juga ada satu Postpeer. Ah, ini Postpeer untuk mencari gap analisis ya, kebaruan penelitian. Ah, ini kalau kita searching ini langsung muncul peta-peta, di mana peta-peta itu menunjukkan bahwa oh, penelitian ini masih kurang yang teliti. Jadi kalau masih kurang, lebih baik kita konsentrasi di penelitian itu ya, supaya nanti ketika kita mau publikasi, apakah itu di jurnal nasional maupun internasional, itu mudah diterima ya. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya ini ada contoh jurnal apa namanya, kalau kalian mau bermain ke Sinta, jurnal nasional ya, ini saya perlihatkan. Artinya saya bagikan memang ilmunya, karena sisa 3 kali pertemuan, kasihan ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini mudah-mudahan ada kesempatan kita permantap juga ini, karena kalian nanti akan diarahkan publikasi lewat ini ya. Nah, ini kan apa namanya, kalau kita mau lihat rekam jejaknya si peneliti ini, bisa kita lihat dari sini ya.
Ah, tapi saya konsentrasinya ke sini untuk kalian, ya. Ini ada source, ya. Kalau kalian nanti buka linknya ini sekarang, nah, silakan dilihat ya alurnya. Ketika kalian nanti sudah buka ini linknya, ya. Nah, langsung kalian cari ke source, ya. Source ini ada jurnal. Nah, kemarin yang saya jelaskan itu ada jurnal Sinta 1, Sinta 6 sampai 1. Ini kan yang terendah ya. Terendah sampai tertinggi. Ya kan? Nah, misalnya Anda yang mau konsentrasi ke ini. Jurnal Sinta 1 bisa. Ya kan? Ini banyak jurnalnya. Misalnya apa bidangnya kalian? Bahasa Indonesia itu kan bidang humaniora ya. Humaniora atau linguistik bisa kan? Nah, misalnya kita cari yang linguistik. Mudah-mudahan ada Sinta satunya ya. Kalau tidak ada berarti ya kemungkinan dia ada di Sinta 2. Nah, ini ada satu ya. Ada satu untuk kategori Sinta 1 ini, ada ya variable Sintanya. Nah, jadi kalian klik saja ini. Nah, nanti akan muncul linknya ya. Nah, ini Sinta. Sayang sekali waktunya kita ini tinggal kali tiga kali pertemuan ya. Saya kira waktu di dosen pertama sudah dipermantap ya. Nah, ini kita permantap teori ya. Nah, sekaligus kita memang harus aplikatif juga ya. Nah, ini jadi kita pelajari dari sini. Misalnya kalau ada yang suatu saat mau terbitkan, itu yang saya sampaikan harus ikuti gaya selingkuhnya atau templatenya, pedoman tulisannya, templatenya di mana, tinggal kalian download di sini ya. Nah, ini ada, tinggal kalian download. Nah, ini dia. Nah, ini ada panduannya, author guidelines. Tahu author guidelines? Panduan penulisan ya. Nah, kalian bisa apa lihat dari sini author guidelines-nya. Dan kalian download ya. Ini jaringan kurang bagus ini jaringan ini. Jadi oke saja ya, sampai di sini saja karena ini agak lama ya. Jaringan kurang stabil ya. Tapi pada intinya nanti hasil perjuangan akhirnya kalian setelah nanti membuat skripsi utuh yang setebal ini kira-kira ya. Itu nanti kalian publikasikan ya. Publikasikan menjadi sebuah karya seperti ini ya. Nah, ini nanti akan terpublikasi di dokumen-dokumen seperti ini ya. Ini adalah kumpulan hasil penelitiannya orang ya. Nah, ini. Dan kalian bisa download ya. Suatu saat kalau mau cari referensi ya bisa kalian download lewat itu tadi sinta-dream.go.id ya. Nah. Tapi sebelum kalian suatu saat apa namanya publikasi, lihat biaya publikasinya berapa. Jangan sampai kalian itu langsung kaget ketika mau diterbitkan langsung diminta sekian juta ya. Atau sekian ratus ribu. Makanya sebelum mau terbitkan ke sini, lihat dulu berapa biaya publikasinya. Karena ini kan ada publikasi fee ya. Nah, lihat di sini. Kayaknya ini gratis ya. Nah, ini kebetulan yang saya kelola ya. Nah, ini tim-tim penelaannya ada. Nanti kalian lihat deskripsinya semua ya. Ini luar biasa nih, dari luar negeri banyak ya. Nah, ini ada Filipina. Jadi orang Filipina juga mengoreksi ya. Kalau kalian nanti suatu saat menerbitkan. Nah, ada dari Somalia. Nah, ini Somalia ya. Filipina. Ethiopia. Ethiopia itu di mana? Jakarta bukan ya? Bukan Jakarta, Ethiopia. Bukan ya?
Nah ini alhamdulillah satu dari Madako ada. Satu dari Madako ya. Ini ada dari Peru, India, Filipina ya. Nah jadi enak ya kalau kita apa namanya paham dengan persoalan begini itu akan dipanggil kita ya. Ini seperti ini ada dari Egypt. Egypt itu di mana? Mesir ya? Mesir, Pakistan, Meksiko ya, India. Jadi saya harap juga kalian itu apa yang saya sampaikan kalian bisa kembangkan supaya kalian lebih master daripada artinya saya hanya sedikit ilmu yang saya miliki ya. Nah, nanti kalau kalian lebih mengembangkan lagi dan Anda harus jauh lebih luar biasa ya. Dan itu harapan saya, kesuksesan saya itu dilihat dari sejauh mana Anda lebih sukses daripada saya ya. Itu di situ takaran kesuksesan bagi saya ketika Anda lebih sukses daripada saya. Misalnya ini sukses di bisnisnya ya, saya anggap juga sukses ya karena dia lebih sukses dalam bisnisnya ya. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan ya mungkin sampai di sini saja kita akhiri pertemuan perkuliahan kita di mata kuliah metodologi penelitian khusus membahas bagian bab 2 di kerangka tubuh skripsi itu ya. Nah, jadi insyaallah pekan depan kita bahas bab 3 metode penelitian. Oke? Sampai di sini tetap semangat dan jangan mudah menyerah, jangan cepat bingung ya. Kalau bingung bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.